Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ke Pasar Nelayan lagi ya. Sebelum lanjut, sila like dan subscribe dulu channel saya. Go ahead saja. Okey, kali ini kita ke Pasar Nelayan Kuala Bakam ini. Sekarang kita masih lagi berada di Bandaraya Miri. Kita on the way ke sana lah ya. Kira-kira dalam 20 minit daripada Bandaraya ni. Kita nikmati dulu panorama Bandaraya Miri. Okey, kita dah sampai ke Pasar Nelayan Kuala Bakam ini. Pasar Nelayan ini dibuat oleh LKIM dan dioperasikan oleh Satuan Nelayan Kawasan Miri. Lihat rekamnya. Baik, saya jarang ada. 38. Jumlah gerai yang ada di sini sebanyak 21 buah gerai, dan peniaga-peniaga di sini juga terdiri daripada ahli Satuan Nelayan Kawasan Miri. Untuk makluman, Pasar Nelayan Kuala Bakam ini adalah yang paling awal dibina oleh LKIM dan terus diserahkan kepada Satuan Nelayan Kawasan Miri. Berapa bulan kah? Mana dari pagi tadi? Masih ada musimnya. Oh, empat pergi siar dia. Dua ikut yang apa? Cuba saya bimbang dua ikut. Oh, lebih sekilo kan tak? Kilo dua apa? Wah, seh. Ya benar jual. Sungai itu Sungai Bakam kah? Itu lah Sungai Bakam. Oh, okey, Bakam eh? Akhirnya ikan tinggi di sini. Kemudahan lain selain daripada gerai, di sini ada jeti untuk mendarat ikan yang untuk dijual tu, dan juga tempat riadah sikit, tempat duduk-duduk, dan juga toilet ya.
inilah sungai Bakam. Tetapi cawangan dia yang satu lagi lah. Dia ada dua cawangan utama sungai Bakam ni. Pasar Nelayan ni betul-betul terletak di sebelah kanan. Kalau kita dari Bandar Raya Miri, di sebelah kanan bertentangan dengan Sekolah Kebangsaan Kuala Bakam, jalan pesisir pantai ya. Okey, konten kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda yang telah menonton dan juga subscribe channel saya. Jangan lupa di share ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.